persiapan tenda udah cukup ya. Kita settingnya cukup meja sama alas untuk tidur aja. Nggak terlalu komplit karena di sini nggak ada listrik. Ini di Pantai Soge dan pemandangannya lihat, nah, laut dengan perahu-perahu kecil di seberang sana yang masing-masing ada lampunya kawan. Di sana ada sunset di barat. Itu dia sunsetnya di barat. Keren. Oke, itulah persiapan untuk malam ini di Pantai Soge, semoga aman. Ah, masa apa ini? Sosis lagi. Iya, yeah, ada jamurnya. Kakak, nyaman nggak? Apa pulang aja yuk ke Jogja? Nggak mau. Nggak mau, di Jogja nggak enak. Lah? Enaknya di Semarang aja, soalnya bisa naik playung. Ini kan di Pacitan. Dia makan apa itu? Makan sipak, makan jelly. Push. Iya, kucingnya lucu. Dikasih ayam. Kucingnya lucu, dikasih ayam. Kasih sosis, Kak. Satu, Kak, kucingnya, Kak. Kakak. Dia mau enggak? Mau lah sosis. Mau sosis. Kenapa dia itu dibuang? Ini udah hampir jam 7 malam. Kita kedatangan tamu. Kucing. Eh, sini mau dekatin dia. Kakak mau ngajarin kucingnya berdiri katanya. Kucingnya nggak bisa berdiri. Bisa tadi berdiri, Mas. Ayo, bisa. Tuh. Mau berdiri kan? Ayo, sayang. Lah. Bantu adik. Lo malah bohong. Ya nggak boleh bohongin. Tapi cuma gara-gara ada. Kan udah dibantu berdiri sama adik. Ya, nah. Udah dikasih. Saja. Di Pantai Soge sepi karena sekarang hari Senin. Kalau malam Minggu mungkin masih ramai. Sini. Ada senang nggak di sini? Sini lah. Tomorrow. Ini di Pantai Soge pagi hari kawan. Udaranya mantap, segar. Oke, lanjut ke tenda. Ini udah pukul 6:30. Kita mau rencana pindah ke pantai yang banyak biota-biota
lautnya untuk belajar anak kecil kawan. Ini untuk belajar si dia nih yang kecil nih. Oke. Mungkin sekian video dari Pantai Soge. Di sini tempatnya untuk camper van. Untuk tempatnya sih bagus ya kawan ya. Ada pohon-pohonnya, ada rumput-rumputannya. Sebetulnya ada listrik. Cuman kalian harus sedia roll kabel yang panjang karena mungkin sekitar 20 meter baru bisa nyampe ke lokasi camping kalian. Untuk kamar mandinya di sini komplit. Ada banyak ujung sana juga ada tuh yang awal sana tuh. Awal masuk pintu masuk itu juga ada. Kalau kalian nggak bawa penerangan, ada dua titik yang sudah ada penerangan dari pemerintah. Ini ada lampu listrik bertenaga surya. Oke, sekian video dari Pantai Soge. Semoga menginspirasi kalian. Bagi kalian yang mau bercamping pakai mobil di sini sangat rekomendasi. View-nya juga bagus. Tadi saya perlihatkan foto-foto saya yang ada di ini ya, yang ada di karang sana itu. Namanya teknik long exposure. Saya kamera saya pakai filter. Adik makan apa? Ayam. Makan ayam. Oh, kan belum mandi udah makan ayam. Lihat ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya bongkar tenda. Oke, semua barang-barang udah kita ringkas, udah kita masuk-masukkan ke mobil. Oke, kita tutup, kita lanjut ke agenda selanjutnya. Sudah ya, kita jalan-jalannya di Pantai Soge ya. Sudah waktunya pulang. Enggak. Sudah. Hah? Enggak mau. Kenapa? Pulang bosan. Pengennya ke sini terus. Camping terus. Iya. Hah? Ini kenapa Dik bawa batu? Kasian. Kasian batunya. Enggak. Emang batu bisa kasian? Bisa. Enggak. Batunya biar di sana. Batunya biar di sana, sama teman-temannya situ. Kan enggak lihat teman-temannya. Teman batu enggak bisa jalan. Dan ini orang lucu banyak. Kak, pintunya kak. Mata haru. Nah, yaudahlah, yuk kita berangkat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Siapa yang enggak nutup rapat. Sudah ditutup semua. Dadah, Pantai Soge. Dadah.